Untuk menjawab soal nomor 3, di mana pada soal terdapat grafik dan dapat dituliskan ke dalam tabel hasil ulangan pertama sampai ke 8 dengan nilai rata-rata, di mana yang ditanyakan ialah yang pertama mencari nilai tertinggi, di mana nilai rata-rata paling tertinggi terjadi pada ulangan ke 6, yaitu 90. Kemudian nilai ulangan kedua, yaitu 80. Kemudian nilai ulangan keempat dan kelima, di mana nilai ulangan keempat ialah 80 dan nilai ulangan kelima ialah 70. Kemudian nilai yang sama yaitu terjadi pada nilai ulangan kedua dan keempat, yaitu 80 dan 80. Sekian dan terima kasih.